satu. Di sini saya pengen nge-review tentang makanan bahan olahan pengganti beras. Nah, dari pengganti beras itu yang pertama ada kentang. Di kentang itu ada perkedel, donat, sama kentang crispy. Terus dari jagungnya juga ada nasi jagung, bakwan, sama jasuke. Nah, dari olahan pisangnya juga ada bolu, ada coklat, ada piscok, ada kolek juga, ada pisang hijau juga. Terus ada pisang keju juga. Pokoknya pisang paling banyak. Nah, habis itu dari sagunya juga ada cilok, ada cilung, ada sempol, sama cireng. Nah, kalau dari talas ada ubi talas, ubi goreng, sama kolek ubi. Siapa ada jagung? Nah, habis itu ini dari singkong ya. Ada singkong rebus, ada misro, ada ini apa? Gengsot. Nah, terus dari Ini masih singkong. Nah, ini juga ada ketimus, terus ada tape goreng, ada singkong rebus, singkong goreng, terus ini talas goreng. Talam singkong. Nah, habis itu di sini di getuk. Ini singkong. Oh, singkong. Ini singkong balado. Dah.